Jadi saat ini saya sedang berada di kedai kopi skema Rangkas Bitung di Kota Rangkas Bitung. Usaha kopi saat ini sudah menjadi prima dona bagi kalangan anak muda. Nah, di tengah pandemi saat ini dan juga adanya pemberlakuan PPKM, penyekatan dan juga pengurangan jam operasional, apakah kedai kopi ini menjadi eksis ataukah masih bisa bertahan di saat ini? Baik, kita akan berbincang dengan salah satu owner dari skema kopi Rangkas Bitung. Baik, saat ini saya sudah berada dengan owner dari skema kopi Rangkas Bitung, yaitu dengan Kang Yusuf. Kan kita bincang-bincang ya sedikit tentang gerbang utama dari kopi. Kang, tadi kan di tengah PPKM ini masih eksisnya gitu, kopi ini masih bertahan. Nah, walaupun sulit dari kita bertahan di masa PPKM ini, dan tapi alhamdulillah untuk kita skema ini masih bisa bertahan. Kalau tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi dan juga PPKM ini sangat berdampak bagi kami, khususnya dalam omset. Omset kita di masa PPKM ini bisa menurun sampai 50%. Sehari ini kita bisa mendapat sampai 500 per hari, itu kan paling 200 200 apa? 200 ribu. 200 ribu, berarti menurun total ya itu? Iya.